Hai, selamat datang ke channel YouTube saya. Okay, so sekarang saya nak buat satu open challenge. Ya, yeah, saya akan guna 6 ekor Magikarp untuk fight dengan Pokemon Lee lah. Okay, so benda ni sebenarnya orang lain semua dah biasa buat. So saya buat untuk ialah untuk konten YouTube saya lah, macam saya cakap sebelum ni. Memang kalau boleh saya nak try buat yang lain daripada yang lain. So dan mostly fokus pada gaming. So tanpa mengelakkan masa, saya harap anda semua enjoy dengan semua Pokemon yang saya ada ni. Sebab saya ada guna Magikarp. Ini actually first time lah saya buat challenge je ni kan. Saya sebelum ni pun saya main 3DS apa semua, saya tak pernah pula lawan macam ni kan. So tak apa, kita cuba. Kita cuba menikmati. Dan saya pun dah study lah macam mana strategi yang akan saya buat apa tu semua. So hope korang semua enjoy lah dengan tournament yang saya buat ni. Tournament pula, challenge yang saya buat ni. Yeah, but tengok pun ada juga yang sampai guna seko Magikarp apa semua kan. So nampak agak creativity jugalah dia buat. Okay, tapi yang ni saya guna saya punya konsep, saya punya strategi untuk fight. So apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Pada subscribe ya, kalau boleh, kalau enjoy, dan share dan komen ya pendapat anda tu semua. Okay, so dia dah bagi pressure. Okay, so kelihatannya nampaknya okay, apa yang anda semua, saya pakai Magikarp lah. Level 100 semua ada item Evoli. So come on lah guys, biasalah standard lah. Nak, kalau nak tak pakai item apa semua, pisang weh. So ni kita buat macam open challenge untuk challenge nombor 1. Lepas ni mana tahu kan saya akan buat next video. So sekarang kita mula, kita fight dengan Dusno. So dia attack, so kita bagi dia. Kita naikkan semua dulu. Ini mushroom ni naikkan semua stat eh. Attack, special defense, special attack semua. So mula kita naik benda ni lah. Dan kita nak tengok berapa banyak hit dia bagi. Okay, cun. Okay, so buat masa ni back. Macam tu kita terus naikkan dia punya special defense. Ya, yeah. Biasa, tengok. Sebab ni memang agak, ya, agak besar juga kan. So bila kita study kan, sebab kita tahu main Pokemon, so macam rasanya masa boleh pergi ni, boleh pergi ni. Okay, apa-apa pakai kerusi low, jangan lupa. Ni sangat penting lah. Tapi semua stat ni cuma hanya satu battle lah. Kalau apa-apa pun faham, cuma satu battle. Kalau saya switch ke apa, nanti dia hilang. So agak sayang lah. So saya akan cuba Itia untuk kalahkan guna Seiko Pokemon. Okay, bila sudah saya naikkan semua special defense ni semua, saya rasa boleh dapat bertahan lah. Lepas ni baru saya akan naikkan attack dengan special attack dia. Okay, so kita naikkan special attack dahulu. Rasa tengah sibuk layan fan. Fan corner. Ini semua kawan-kawan lah, dia bagi support supaya macam mana nak buat. Bagus lah saya dapat. Dia sangat bertuah kan dengan kawan dia. Dulu kita main masa kecil kan, masa kecil main seorang, sanggup beli dua konsol, pergi beraya apa tu semua. So akhirnya saya dapat jugalah beli Pokemon ni. Ho! Okay, nampaknya stat saya agak ni sebab speed apa, kenapa saya tak fokus pada speed kan ni. Okay, so kita terus bagi bounce dulu. Kita dapat paralyze dengan dia pun dah cun. Tapi ni sebab dia guna pressure. So pressure ni dia terus akan tolak saya punya power point dalam dua juga. Saya harap kena satu attack lah. Oh, kuat, dia kuat. Oh, dia disable. Okay, tak boleh. Disable saya punya move lah. Apalagi saya tak boleh guna. Saya terpaksa guna Hydro Pump. Saya rasa ni special defender agak tinggi juga lah, Dokno ni. Oh, nice. Okay, cun. So, okay. Enjoy. Kita main santai ya. Dekan. Fire Ghost. Lagi senang nak kalahkan.
apa lagi ada pump satu kali lah. Eh mestilah mati tuan-tuan. Aduh. Nah tuan-tuan otak ni jarang berhubung, tapi bila dah berhubung dia apa wan KO tuan-tuan. Okey. Okay. Dia kuat juga magicard saya ni ha. So adik-adik yang mana nak try magicard nanti kan try lah buat macam ni. Nah kita tengok macam mana saya plan battle strategy. Pokemon. Oh, abang ni guna ni, abang ni guna ni. Ghost Ground juga tuan-tuan. Satu kali Hydro Pump. Yeah. So bagusnya Magikarp ni sekarang masa Gen 1 sampai Gen 6 Magikarp hanya ada 3 move tadi, iaitu Splash, Tackle dengan Flail. So memang orang susah lah nak buat challenge pakai Magikarp ni kan. Tapi bila dia dah upgrade sampai ke Gen 7 dia dah boleh ajar bounce. Tapi dah masuk Gen 8 ni dia dah ajar Hydro Pump. So kalau contohnya anda boleh tengok mana-mana channel YouTube. Saya tengok Disable dah hilang. Oh Disable ada di satu lagi. Okay, okay. So kita fight. Kita bagi Hydro Pump lagi satu. Hydro Pump lagi satu. Boleh. Oh, special defense dia agak tinggi. Dia heal yang tu. Benda tadi. Oh, kita bagi bang. Kita tengok macam mana. Pun boleh tahan juga. Kursola agak. Kursola. Oh, wait among. Ya. Oh, nampaknya sangat. Oh, pun boleh tahan. Oh, dia guna. Tak emens ya. Okay. Satu lagi bang. Oh selamat tak kena dia punya string set dia. Oh yeah. Meninggal. Okay sekarang dia tinggal dia punya, tak silap saya dia guna Gengar, tak silap saya. So, saya pun nama dia dia guna Gengar. So Gengar ni pun agak kuat juga. Okay tapi ni sebab kita fight dengan dia punya ni ya. So kita akan saya kena healkan saya punya PP ya tuan-tuan. Minta maaf lah. Saya mungkin saya fokus pada Hydro Pump. Boleh. Kita boleh menang. Tapi ya memang agak kuat juga Magikarp ni. Okay. Kita apa pun kita enjoy ya. Ya please yo. Ya. Okay. So, dia punya soundtrack lagu tu pun agak enjoy ya untuk kita fight battle ni. Oh man, masih kuat. Ya, masih kuat. Cantik tuan-tuan. Cun. Giliran kita pula Dynamax. Apa lagi? Satu kali kita hantar. So macam cakap macam kita sambung di Magikarp sebab apa? Starting the Sword and Pokemon Sword and Shield. So Magikarp ni dah boleh ajar Hydro Pump. Sebab apa kita bagi TR, Technical Record. Kita bagi kat dia kat Hydro Pump. So dia dah boleh ajar Hydro Pump lah. So saya ajar semua Hydro Pump kat saya punya Magikarp ni. Kebetulan ni Magikarp ni saya tangkap sendiri ya. Tak ada saya nak hack apa. Sorry, minta maaf lah. Kita nak hack Sword and Shield kan. Tak best lah, betul tak? So apa yang nampak ni Magikarp ni masih event shining Magikarp tau. Maksud tu semua orang tangkap shining Magikarp. So bila saya main at least kita gunalah shining Magikarp ni. So saya bagi hyper train. So agak okey jugalah. Okey.
Oh, peterangan yang sangat epic. Saya guna hanya seekor saja magikarp. Saya rasa saya boleh guna seekor magikarp untuk lepas ni, untuk challenge kali ni, tuan-tuan. Ya, 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 cantik, cantik, cantik. Okey, tapi sebab tadi kita select Leon, sebab kita tak pernah fight Leon guna magikarp. So, saya harap saya boleh menang lah, sebab apa, Leon dia guna many type kan, Pokemon. So, orang cakap tu lah, okey, okey. Oh, nampaknya saya akan jumpa dengan Leon lah. Oh, saya ingat jumpa semifinal Leon. Okey, 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 okay, tak apa. Saya harap saya jumpa dengan scene yang api tu lah, boleh tak fight kan. Alamak, tuan-tuan, saya jumpa Leon, tuan-tuan. Oh, susah jugalah dah start main pakai Leon ni. Kita tak gambar lho. Oh, ini campaign yang saya paling suka, tuan-tuan. Oh, dia punya peserta dia main macam main ni. Oh, minta maaf lah kalau kadang gambar-gambar tu sanggup-sanggup ni kan. Sebab mungkin kek-kek kat saya pun ada sedikit problem. Oh, starting dia guna Pokemon ni Aegislash. So, Aegislash, kalau dia kuat juga kan, okay, tak apa. Macam biasa, permulaan kita akan guna Max Mushroom untuk bagi semua stat balance lah. Lepas tu baru kita guna satu persatu, satu S-Effect, S-Effect, S-Effect. Sebab kita nak tengok dia punya gilisa ni fokus pada special attack ke fokus pada attack. Okay. Tapi saya rasa dia, saya rasa dia fokus pada special defense lah. Tak apa, saya kasi special defense dulu. Sebab last time saya ingat ajar, saya rasa dia ada shadow ball. Dia tak ajar shadow snake, dia ajar shadow ball tak silap. Hmm, dah buka session. Oh, English ni ni agak OP tuan-tuan eh, masa ni. Dia ada adik fan semua. Ah, betul dia guna shadow ball. Ush, banyak juga dia kasih hit kat saya. Okay, so macam biasa saya akan naikkan defend low. Mana tahu tiba-tiba dia guna ni kan. Okay. Macam biasalah permulaan strategi. Nak guna betul-betul magikarp untuk main tournament battle ni. So kena standby lah. Standby lah semua barang-barang ni. Kena standby banyak tuan-tuan barang ni. Okay, kita naikkan accuracy tu. Accuracy, yelah betul lah tu. Okay, kan, tak maaf kalau English saya bukan. So mesti banyak pertanyaan snake cap ni lah. Okay, macam saya nak beritahu ni snake cap design oleh adik saya sendiri. Dia pelajar pada UIA, dia ambil master. Saya rasa master dah habis, dia ambil PhD dia. So dia ada buat design cap ni. So kalau sesiapa nak berminat nak beli, dia pun ada buat design baju ni, pun salah satu design baju dia. So sekarang dia ada new design. So kalau sesiapa nak beli boleh, tak masalah. Nanti saya tengok kat description kat YouTube saya, nanti saya terus link ke Facebook dia atau terus nombor WhatsApp dia, nanti bolehlah tanya macam mana dapat snack cap. Ada juga banyak juga barang-barang dia buat design. So at least bolehlah support adik saya untuk buat business. Okay, boleh kita promote dah. Sebab apa, dia pun dah tolong set up PC ni apa tu semua. Alamak, dia ada sesuatu tuan-tuan. Oh, Leon ni banyak kuat tuan-tuan. Leon ni banyak kuat. Penat tuan-tuan, kita setting tadi. Dia ada secret sword. Secret sword ni, kalau kita naikkan banyak defense attack pun useless, sebab dia, oh, oh, rugi. Aduh, masa tengah berjalan. Alamak, aduh, silap-silap. Dia sangat-sangat ni. Saya rasa saya kena kill dia dulu lah. Saya kena kill dia dulu lah. Tujuh, saya tak tahu pun saya kena bagi tu skill tu. Nanti kita heal balik. Oh, nampaknya bau seko magikarp saya dibunuh oleh Nier. Dia satu Pokemon belum dibunuh lagi. Kita bagi hydro pump.
Oh, dia guna King Shield pula. Sangat bijak, dia seorang sangat bijak. Oh, good, good, good. Huh, sikit saja. Leon sangat hebat, sebab tu saya suka dia. Dia sangat hebat. Shadow Ball dia sekali lagi. Okey, okey, okey. Jangan memalukan, jangan memalukan. Kita Furisco terus. Oh, Leon ni sangat hebat, sangat hebat tuan-tuan, sangat hebat. Oh, dia pun ya. Saya kata saya kena. Terima kasih kepada item ibu ni lah, sebab masih boleh apa ni kita nak guna ni. Oh, okey, dia guna pisil. Kita hidupkan sekali lagi. Yo, Aegis lah memang hebat, hebat, hebat. Walaupun kita lawan dengan AI pun agak, ya, agak bagus juga lah. Aduh, masih hidup lagi ya, kuat lah demi ni. Oh no, dia guna stage pen pula. Pinsir. Oh. Yang penting kita kalahkan dia dulu. Sebab bahaya dia punya Sacred Sword tau. Sebab Sacred Sword tau, kalau kita naikkan defense ke special defense ke apa kan, serangan masih sama. Itu kuatnya Sacred Sword tau. Sebab tu Aggression ni sangat bagus lah. Bagus lah. Dia ditubuhkan. Cik, ditubuhkan. Dia buat sangat bagus lah. Cik. Okay, sekarang ni saya fight dengan Dragon Ball. So maknanya saya heal dulu. Tak tahu rasa macam tak sedap hati pula. Saya rasa ada pokok hyper potion. Okey, kita habis hyper potion. Wah, dia bagi Draco Meteor. Tapi ni kelebihan Draco Meteor, dia akan special ni. Dia boleh. Apa lagi tuan-tuan, kita setting balik lah kita punya state. Oh, ni sangat kurang hajar si Leon ni. Kurang hajar dia. Tak apa. Kita setting. Dia bahagilah dia dah kemikir. Siput je, sikit je. Tak berganjak nyawa. Next defend lah. Oh, lupa saya nak set up lah. Nampak muka belakang tadi tak? Okay, sekarang kita kawal. Kita tengok apa yang. Oh, attack saja. Okey, attack. Ni kita tak boleh guna apa ni? Tak boleh guna hydro pump, sebab hydro pump sebab dia dragon boss. So sana tu tukar lah. Yang boleh guna ni bounce lah. Okey, tak apa, kita akan guna bounce untuk kalahkan dia. Oh, dia ada thunder box. Oh, mak go mamboi. Ya, yeah, Leon ni sangat kurang ajar tuan-tuan. Sangat kurang ajar. Sangat kurang ajar. Tak apa. Oi. Penat. Oi, ini kalau aduh, saya cuba main guna otak. Tapi
nampaknya otak saya dah cuma itulah. Lain kali jangan show off lah, ingat korang jangan riak sangat, tak kabur kan nampak. Sekali aduh dia ada tanda tanda bot pula tu, man betul. Eh tadi tak adalah kuat. Oh jangan, ini memang kurang ajar namanya ni. Ini memang kurang ajar ni, kurang ajar sangat ni. Eh dah 2 ekor magic card saya mati. Sangat kuat-kuat Leo ni, sangat kuat-kuat. Aduh. Weh Leo ni kuat gila weh. Macam mana orang-orang boleh main strategi? Saya ingat saya dah cantik atas strategi saya. Weh first time saya fight Leo pakai magic card ni. Belum lawan Cynthia lagi. Ni kalau lawan Cynthia tak tahu macam ni. Apa-apa, kita jangan give up. Kita ada lagi 4 ekor lagi. Ada bot pula dia lagi. Okay, tak ada bot apa ni, tak ada apa-apa kesan. Tak apa, kita fight lagi. Semoga bagaimana. So, tengok balik. Terpulang guna anda punya strategi, guna follow otak anda untuk menang lawan dengan Leon. Baru semi final ni dah lawan dengan Leon. Pelik betul saya. Okay, kita tengok stack dia, stack dia special stack dah ni. Okay, kita boleh. Okay, sekarang ni kita naikkan special attack dengan ni. Okay, kita naikkan attack dulu. Okay, saya tak perasan lah dia punya dragon pot ada thunderbolt. Aduh, kacau ni. Tak perasan lah. Lupa lah. Saya dah lama tak fight dengan Leon lah. Okay, kita naikkan special attack lah. Mas special attack ni dah silap. Dia punya Charizard tu kita boleh bagi sekali satu shot dia. Kita punya hydro pump kat Charizard dia. Tak kisahlah Charizard dia. Okay, oh paralyzed cun. Nice. Okay. Saya rasa dah cantik lah kita punya ni. Kita fight, kita bounce satu kali. Oh, sangat lah, dua kali lah. Dua kali magic card mati. Oh, Leon ni sangat power lah, power lah. Oh, Leon ni sangat, sangat cantik. Wow, sikit sahaja. Sedikit sahaja. Nampaknya kena tiga kali hit baru dia. Aduh. Oh. Silap sepatutnya saya bagi attack dengan special attack dia full good. Bawa dia padu sikit. Last. Sangat-sangat kuat dia punya. Sangat-sangat kuat. Saya memandang enteng dengan dia punya. Saya memandang enteng dia punya. Banyak itu. Okay, takut. Boleh kita boleh, kita tak boleh. Boleh layan lagi. Yelah, saya rasa saya terpaksa guna apa ni lah tuan-tuan. Kita kena naikkan lagi satu. Kita naikkan lagi dua attack dengan special attack. Tak tahu lah, lepas ni digunakan apa pun saya tak tahu. Saya harap dia ada 3 starter. Saya ambil Fidelis. So maknanya saya ambil sambil ambil siapa lah.
Saya lupa saya ambil kobanya ke saya ambil ni. Saya rasa itu ribelung tu. Okey, dia dah siap dah. Siap ada. Oh, dah ada shadow ball. Oh, lama lawan Leon ni ya. Saya tahu patutlah. Leon ni betul-betul sangat sangat menakjubkan. Ya, sangat menakjubkan. Kalau kita pakai Pokemon biasa mungkin kita senang lah nak fight. Tapi disebabkan saya guna challenge using a Magikarp. So, seem like quite very difficult lah. So maybe saya mungkin tadi saya strategi saya tersilap atau terlampau saya riak dengan tak kabur tadi. Terlampau show off sangat, saya rasa oh guna seko boleh kan. Okay, okay tak apa. Oh, dia guna ni pula. Saya rasa ni kena ada apa pendapat tuan-tuan nak, nak terus guna satu kali bounce. Saya kena satu kali, satu kali, satu kali. Sebab ni super infektif. Lama Eloi. Kita ambil tim. Kuat. Alright, pro. Kita healing awal dulu kan tak? Kita healing awal dulu. Jangan dia bagi Hondry kita dah. One hit KO. Oh, quick. Boleh. Ya, boleh. Boleh ni, apa lagi? Lupa satu kali. Mampus, confirm mampus. Saya dah cakap dah. Nampak? Saya dah start belagak balik. Lepas ni dia keluarkan Charizard dia. Saya dah tahu lah Charizard. So, kita tengok dalam sejarah Magikarp kalahkan Charizard. Lagi dan demek lah. Oh dia Dynamax juga. Dia bukan Dynamax, dia Gigamax. Bukan Gigantic Max. Gigantic Max. Orang cakap Gmax lah senang lah. Gmax senang. Okay, siapa jalan dulu? Oh, kita rasa lah saya jalan dulu. Hey, sayang Andy. Ayo, macam ni lah hidup seorang ayah dengan anak. Oh, sorry. Okay, pergi dah ibu lah. Okay, bye. Yes! Akhirnya saya dapat kalahkan Leon. Sejujur saya cakap memang Leon dapat kalahkan dua Pokemon saya. Saya memang suka dia. Dia sangat-sangat kuat. Peace, y'all. Jom, okay. Okay, jom. Lama. Udah. Yeah, I U M logo leading the way. Okay, Leon.
Cun. Oh, lawan kabu-kabu. Tenang je kabu ni. Si senang apa ada dah tak beriak tak kebo semua. Sebab apa dia dia kan ni kan guna Pokemon Fire, so saya water. Saya rasa 55 nalar ke. Boleh boleh boleh. Cantiklah dia bagi tutorial. So kegunaan kalau dia guna talk call, memang saya OP kan dan saya punya semua move. Oh yo, dia guna draw. Oh, saya kena klikkan draw ni kan. So, saya rasa kita akan guna Max Mushroom. Bagus lah Max Mushroom ni. Dia naikkan semua state lah dalam untuk satu battle. Saya sangat-sangat recommend guna Max Mushroom. Okay. So kita akan try sekali lagi, kita fight dengan dia untuk satu ni. Boleh 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 boleh. Saya rasa kita akan, nampaknya dia guna yang ada solar beam dah. Saya risau kat tiba-tiba ada solar beam. Kalau kena solar beam, kena sakit ni tuan-tuan. Okay, dia agak body press. Okay, dia agak body press. Maknanya dia, oh dia main dia. Okay, tak apa-apa. Kita bagi special defense. So saya kali ni kita tak payah nak fokus pada attack. Sebab apa? Yang ni dia dah fire. So hydro pump, kita spam special attack kat Magikarp ni. Lepas tu dah 2-3 Pokemon kita dynamite satu kali. Accuracy shadow lagi ya. Lepas tu belum lagi lah. Nanti kita tengok dia punya info. So nampaknya boleh lah. Tapi tadi masa semi final saya ingat final lah dengan Leon. So semi final kita lawan dengan Kabu eh. Okay, kita lawan dengan Kabu. Siapa tak apa. Okay, special attack semua dah naik betul semua. Okay, kita terus bagi lagi satu. Kita akan naikkan accuracy. So kita kasih dia Kabau. Oh, saya tak guna die hit eh. Oh, saya boleh beli-beli die hit. Saya tak guna langsung. Tak apa-apa. Boleh-boleh. Lepas ni kita try challenge guna 2 Magikarp atau 3 Magikarp. Yeah, okay. Setuju lah, next video saya kena guna 2 atau 3 Magikarp. So lepas tu saya akan challenge lagi sekali. Diri saya, saya akan guna 1 Magikarp. Okay, kita guna 1 Magikarp. So saya akan guna 3 next video ni. Saya akan guna 3 Magikarp. So kita kasih Hydro Pump. Sekarang Sunny dia dah tak ada. So saya rasa kekuatan water ni dah sangat sangat berbaloi lah. Okey, cun, cun melecun. Sekali lagi Hydro Pump. Ya, saya nampaknya saya boleh dapat pergi. Okey, okey, tun. Salazalazale, apa benda nama merah. So, saya rasa yang ni semua dah tinggal 3 apa lagi. Kita dah damage. Kita kalahkan orang satu kali. Pop. Ya, okay, inilah permainan yang sangat menakjubkan. Tak apa tuan-tuan nak balas WhatsApp sebab lepas ni saya ada tournament. Saya tournament. Ya, bagus. Sekarang sebab tuan-tuan tahu kan, dalam semua video saya tak ada masalah connection internet. Sebab apa? Kat rumah saya tak ada, ada unify, fiber tak ada. Ada pun streaming.
Terus Rimi, kalau 5-6 device dah pakai, so agak sukar lah untuk Nintendo Switch saya ni nak support. So pun saya minta maaf sekali lagi, doakan saya mudah-mudahan dimurahkan rezeki untuk saya dapat beli model Wi-Fi yang bagus. So memang mengharapkan lah jasa anda-anda semua. Tolong doakan saya dan sentiasa support saya lah, sentiasa support. Dan bila semua equipment ada, PC boleh, saya dah pandai edit video, saya dah pandai tu, dah pandai ni, so semua dah ada internet yang connection yang bagus, saya akan buat video tiap-tiap minggu, seminggu, satu minggu mungkin dua atau tiga video saya akan buat. Saya akan entertain korang, itu janji saya. Cuma kalau boleh doakan saya merestui. Cuma dalam tempoh sebulan dua ni saya agak sibuk. Sebab apa, saya nak pindah rumah, so saya mohon lah supaya agar masa saya untuk ialah untuk senang lah sikit, saya nak buat urusan apa semua. So nampaknya ni kali terakhir dia akan dalam, dia akan timak dia punya center hot. Ya, seem like di depan baru. Bagus lah ni, kesan dia buat konten buat satu Pokemon depan baru lah. Bayangkan nanti tu pakit tu je. Oh, dia dah start dah. Bye-bye lah satu kali. Yes! Menang. Wey. Ya! Akhirnya saya menang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sebab sudi support. Ya. Ya, nampaknya kita dah berjaya untuk menang guna challenge guna Magic Cup ni. Ya, so itu sajalah video kali ni yang saya nak tunjuk kepada anda semua. So saya jap lagi kita tengok intro dia, nanti saya keluar dan lepas ni saya save tu semua, kita tengok intro dan nak tengok semua Magic Cup kat atas-atas tu. Ha. Apa dapat 3 death ball, bagilah hadiah elok sikit, apalah. Okay, takut-takut. Okay, cun-cun. Sebab lepas ni saya ada tournament, so saya ada tournament, saya pun nak record video. Saya tak sabar, saya nak ni, saya harap kat internet saya okey lah. Jom kita tengok intro. Ya pun saya ucapkan sekali lagi, saya harap video kali ni enjoy. Saya try entertainment anda yang semana yang semampu saya boleh. Kalau suka tolong like, kalau nak bagi pendapat dan kongsi pengalaman tolong komen. Dan jika video ni sangat happening, sangat enjoy, kau rasa nak share, tolong share ya, supaya lagi ramai subscribe, lagi ramai orang tonton. So kepada semua fan, subscriber saya ucap terima kasih. Ya, akhirnya ada 6 Echo Magic Cup. 6 Echo Magic Cup main menen tournament. Memang buat gila, resat gila. So, pada pasal apa-apa, saya cabar anda guna 6 Echo Magic Cup. Lepas ni kita akan turun 5, 4, 3, 2 sampai kita guna se-Echo Magic Cup. Okay, setuju? Kalau setuju, tolong komen di bawah setuju dan challenge. Dan kau boleh upload video anda kat channel YouTube anda sendiri ataupun anda boleh upload kat Facebook. So nanti awak bagi link, kita tengok. So kita bagi komen ke apa, mana tahu nanti beli, saya boleh buat giveaway. Mana kita tahu kan giveaway. So apa-apa pun enjoy, terima kasih banyak kerana tonton video kali ni. So apa pun saya ucapkan, salam satu nasantara. Bye bye.